بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Aisyar Tafasir atau Al Tafsir Al-Aisyar yang sempat vakum beberapa bulan kita lanjutkan sesuai dengan kelanjutan dari terakhir kita berhenti pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas lanjutan surat Ali Imran mulai dari ayat 156 dan insya Allah sampai 160. Sebelumnya akan kita bacakan insya Allah firman Allah tersebut. Setelah kita rajim. Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم {وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۖ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ نحن نبدأ من بعده وعلي الله فليتوكل المومنون kita mulai من ayat 156 قال <applause> ربنا عز وجل Ya amanu la takunu kal kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersikap seperti sikapnya orang-orang kafir. Di kalimat ini terdapat larangan untuk menyerupai sikap tingkah atau perilaku orang kafir. Ya, ini jelas ya amanu, wahai orang beriman, kalian beriman. Maka janganlah kalian bersikap seperti selayaknya seperti orang-orang kafir. Ini ini asalnya umum ya. Seperti orang-orang kafir, apapun itu, ke karakteristik dan kekhususan mereka. Ya, dari masalah mencintai dunia, dari masalah ketakutan yang berlebihan, terutama di masa pandemi seperti ini. Ya, kita khawatir ada bolehnya tapi dengan standar kekhawatiran yang normal, Adapun pun berlebihan, kemudian seudon terhadap seluruh orang Maka ini enggak Jangan terlalu khawatir Ini dia, di satu sisi Sisi lain seperti cinta dunia Dan seolah-olah akan hidup selamanya di dunia Dan tidak ingin mati Dan kalaupun mati Dia akan menyesali hilangnya dunia darinya Maka sikap, sikap seperti ini Seperti sikapnya orang-orang kafir Kemudian Tidak mem mementingkan agama Orang-orang kafir rata-rata mereka tidak percaya dengan agama mereka sebenarnya Dan hanya menjadikannya formalitas Untuk KTP semata, untuk identitas semata Tetapi untuk ritualnya, untuk keakidahnya mereka tidak mempercayai atau kurang mempercayai agama mereka Maka janganlah orang beriman mempunyai sikap seperti orang kafir Tapi di ayat ini dirinci kembali jemaah sekalian Dirinci kembali ya Orang-orang beriman ini kan orang yang percaya pada Allah Kata Syekh Abu Bakar Jazairi dalam ayat tafsir sadaqullah wa rasulahu fi ma bihi min wa'din wa wa'id orang yang beriman di sini adalah orang yang mempercayai Allah dan rasulnya dalam hal yang Allah dan rasulnya khabarkan dari janji baik ataupun ancaman itu orang yang beriman orang yang percaya kepada Allah dan rasulnya serta segala janji-janji Allah dan rasulnya itu janganlah bersikap seperti sikap orang-orang kafir yang mereka putus asa akan janji Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, janganlah kalian seperti orang kafir, dirinci oleh Allah. Sikap apa yang dimaksud atau sikap khusus apa yang dimaksud? Wa li ikhwanihim. Yang mana orang-orang kafir tersebut mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Saudara yang dimaksud di sini kata sebagian ulama al-ukhuwah fil aqidah yaitu saudara dari segi akidah, saudara dari segi kepercayaan dan keyakinan. Ya, ketika orang-orang kafir tersebut berkata kepada saudara-saudara mereka, yang dimaksud di sini saudara adalah saudara dari segi keyakinan, walaupun jubahnya berbeda dengan jubah mereka. Ya, ini saudara orang-orang munafik. Ya, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang munafik, atau sebaliknya orang-orang munafik berkata kepada orang-orang kafir. Karena Orang munafik secara akidah itu memiliki persaudaraan keyakinan dengan orang-orang kafir. Dan kita bisa melihat hal tersebut. Ya, orang-orang yang lebih condong kepada orang kafir memiliki persaudaraan di kalbunya. Memiliki persamaan dan kecondongan di kalbunya terhadap orang-orang kafir dibandingkan orang Islam. Memang betul banyak orang Islam yang memiliki kesalahan, semua manusia. Tetapi ketika di pembelaan masalah aqidah, manhaj, keagamaan, maka wajib kita mengatakan inna dina inda Allahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Ya mereka orang-orang ini munafik atau kafir berkata kepada saudara seiman mereka. Idza darabu fil ard aw kanu ghuzza ketika mereka melaksanakan darabu fil ard yaitu safar. Biasanya safar untuk tijarah yaitu perdagangan atau mereka melakukan peperangan. Ya, jadi saudara ini perang nih lawan orang-orang muslim nih. Ya, eh ternyata kalah sama orang muslim. Ya misalnya orang kafir versus orang muslim perang beneran Pak, bukan sebatas argumen. Perang betulan fisik. Ya. Atau ternyata orang-orang munafik ikut ya berperang melawan orang Muslim atau belaga melawan orang-orang kafir. Akhirnya yang ikut ini Auka Nuhuzza akhirnya mati di peperangan. Ya mati di peperangan. Kira-kira kalau misalnya kita jemaah sekalian ada 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 orang Muslim ikut perang berjihad, kemudian mati di peperangan, wafat di peperangan. Kan kita bilang wa kemudian. Kalau memang di peperangan tidak dimandikan melainkan langsung dikafankan, dikuburkan dan selesai, nggak perlu dimandikan. Nah, tapi uh, kita menghormati mayit ini karena muafat, insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Yeah. Dan kita sebut kebaikannya misalnya. Tapi coba kalau mereka ketika mati, apa kata mereka? Lau kanu indada ma matu wa ma kutilu. Seandainya mereka itu coba kalau waktu itu di sisi kita, enggak ikutan berperang atau membela kita atau mereka enggak bakal mati atau mereka enggak bakal dibunuh. Jadi ada saudara yang mati, bukannya justru diangkat namanya dan didoakan dimintakan kepada Allah taala untuk keselamatan di akhirat dan barzakhnya. Tapi justru apa? Justru dibuat seolah-olah ah coba kalau nggak ikut nggak mati dia, gitu, ya. Jangan kita bersikap seperti itu jemaah sekalian, ya. Misalnya ada mungkin bukan bukan jihad dalam artian turun ke medan perang, tapi ke medan argumentasi ilmiah misalnya. Misalnya seorang dai. Dia membantah kesesatan pemikiran sebagian dari orang yang berjerumus kepada kesyirikan, misalnya. Atau contoh sekarang ada nggak da'i yang betul-betul menentang eksistensi uh, apa namanya yang di lantai, pantai selatan? Pantai selatan. Nyiroki Kidul misalnya. Nyiroki Kidul nyi blorong dan kalau misal ada berondong-berondong sekalian itu. Ada nggak yang berani gitu? melawan hal-hal seperti itu. Taib. yang dilawan adalah syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia yang menjerumuskan banyak orang pada kesyirikan dan syirik akbar yang berpotensi mengeluarkan pelakunya ke dari dari Islam menuju kekufuran. Mempersembahkan makanan atau hal-hal untuk yang gaib selain Allah walaupun atas nama Islam. Ya betapa banyak ya kepalsuan. Sekarang aja emas pun bisa dipalsukan, apalagi akidah dan ajaran dan ritual. Ya, maka kemudian ternyata dai ini misalnya dai ini kadar Allah disantet, ya disantet atau dilawan oleh syaitan. jadi dapat maudorat dari hasil dakwahnya itu. Tapi sekarang kira-kira kita akan bilang apa? antum sih nyiror kidul dilawan kira-kira gitu enggak lah jangan kayak orang-orang kafir sikapnya coba kalau enggak ngelawan nyiror kidul enggak bakal diginiin antum jangan ya itu berarti apa enggak ada keteguhan dan kita enggak meneguhkan dai tersebut Melaju justru harusnya kita berikan udah sabar ini ujian pasti dari sini hapusan dosa dan juga derajatnya tinggi antum insyaallah bersabarlah minta sama Allah keselamatan gitu harusnya Iya jangan, udahlah, nggak usah lah, nggak usah lawan itu. Serem ih, ya serem serem ngapain? Terus kenapa kok serem? Nah di sini jemaah sekalian, ya. Dan memang ini bisa terjadi. Saya punya, saya kenal seorang dai yang waktu itu ketika daur sekamar sama saya, ya. Beliau, Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau dakwah di daerah Pelabuhan Ratu, Pak. Dan di daerah tersebut masih banyak teluh santet dan semisalnya. Dan berdakwah menuju sunnah di tempat itu, itu tantangannya bukan sebatas ribah tetangga, enggak, enggak cuma enggak cuma itu. Ya. Kalau urusan harta warisan aja bisa santet menyantet, apalagi urusan ideologi kalau bertentangan. Apalagi yang ditentang adalah the core of the core-nya gitu loh, yaitu masalah-masalah syirik. Ya. Wah maka ya, tapi alhamdulillah ketika ketemu kami beliau sehat, normal, enak. Allah jaga alhamdulillah. Tapi ketika ditanya ada gak tantangannya, masya Allah tantangannya luar biasa. Gitu beliau. Apalagi di awal-awal dulu ketika belum ada yang ngikutin. Mbak maksudnya belum ada yang mengikuti ajaran tauhid yang benar maka apakah ketika dia da'i ini mendapatkan madhurat Misalnya dikirim sihir dan semisalnya kemudian kita bilang udahlah Udah Coba kalau misalnya normal aja lah dakwah Gak usah ngomongin syirik Gak usah ngomongin syirik lah Biar gak sakit kayak gini Lah terus bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW Yang ketika dulu sebelum beliau berusia 40 tahun Semua manusia mencintai menyukai beliau Ya Ketika usia 40 tahun, beliau dia itu sebagai nabi dan rasul, apa yang beliau doakan? La syirik billah, jangan berbuat syirik. The core of the core-nya itu, kesyirikan yang sedang merajalela. Ya. Akhirnya apa? Ya, dibenci oleh seluruh masyarakat. Sebagian dari masyarakat ingin menghajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Khadijah ketika itu dan sahabat-sahabat lainnya udahlah ya Rasulullah nggak usah lagi lah dakwah tentang tauhid dan anti syirik nggak usah kan jadi gini jadinya Salat kemudian dikasih kotoran binatang kemudian hampir dihajar oleh sebagian dari orang-orang musyrikin diteror diancam untuk dibunuh tuh kan coba kalau misalnya dakwahnya lempeng aja tentang akhlak aja deh nggak usah tentang akidah lah ada kayak gitu? Enggak. Maka janganlah kita bersikap seperti orang-orang ini jemaah sekalian. Kita support dakwah menuju ke Islam ala aqidah. Kalau dalam masalah sekarang ini, kita enggak, enggak berjihad dalam artian kita tebas orang-orang kafir dengan pedang. Enggak, enggak gitu. Sekarang jihad kita melawan pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam dari segi ideologi dan pemikiran. Itu jihad kita jemaah sekalian dan pasti ada motorotnya ada tantangan dan motorotnya nah kemudian jemaah sekarang kita lanjut orang-orang kafir tersebut kepada saudara mereka mereka bilang ah coba kalau misalnya kalian dulu ikut dengan kami nggak usah ikutan perang aman nggak bakal mati maka kemudian kata Allah lihat jazallahu dzalika hasratan fi qulubihim ini supaya apa supaya menjadi hasrah penyesalan di kalbu-kalbu kalbu mereka kata sebagian ulama yaitu nanti ketika di akhirat orang-orang kafir atau munafik yang mati bergelimpangan ini dan mereka akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir maka mereka akan abadi di neraka selama-lamanya maka bertambah penyesalan mereka ketika tahu di akhirat nanti bahwasanya saudara-saudara seimannya setelah dia mati setelah mereka mati justru saudara-saudara seimannya justru malah Ah coba kalau nggak ikutan perang, nggak mati ente. Kira-kira gimana? Makin pahit kan rasanya. Bukannya didoain kayak dulu gitu. Taunya digituin, nggak dihargain. Jemaah sekian rahimakumullah. Konsep pemikiran orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir pasti kacau tentang hari akhir. Anda lihat sendiri orang-orang Nasrani ketika sebagian dari mereka meninggal atau sebagian melakukan takziah atau sebagian mengunjungi kuburnya biasanya malah diiringi apa? Musik dan lagu kesukaan mayit tersebut. Terjadi kan? Kira-kira sampean mau nggak Pak? Ketika wafat, sudah dikubur, dan kemudian ditanya malaikat di kubur ya. Dan entah apa yang terjadi di kubur kita nanti, tiba-tiba ada yang ziarah. Dan kemudian mendendangkan lagu yang selama di dunia, kita katakan ini lagu favorit saya. Ya, kadang-kadang kan di biodatan apa gini-gini kuatnya -gini, apa, lagu favorit apa, lagu barat. Ya. Kemudian dinyanyikan bahkan sebagian dari orang-orang barat sampai bawa gitar, drum dan piano dan seterusnya sampai ke kuburan mereka. Nauzubillah. Itu jadi apa itu? Menjadi penambah penyesalan terhadap orang yang dikubur ini, jemaah sekalian. Ya. Maka konsep kita tentang dunia dan akhirat harus benar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhyi wa yumit." Kenalilah akidah wahai kaum muslimin, kaum mukminin sekalian. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Pedang dan semisalnya hanyalah wasilah. Sekiranya pedang tersebut Allah tumpulkan mampu Bahkan ketika pun pedang itu menebas perut seseorang dan Allah takdirkan dia tetap hidup, mampu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalilah kembalikan kepada Allah perkara ini. Mereka mereka mati karena Allah mentakdirkan mereka untuk mati. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah tidak bilang seperti itu. Dan jemaah sekalian yang terjadi sekarang, saudara-saudara kita yang wafat Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita beramal salat subuh ini dan di dalam majlis ta'lim ta ini semua saudara kita semuslim yang wafat dikarenakan Covid semoga Allah taala rahmati mereka di kuburnya, semoga Allah taala terima semua aman baik mereka, semoga Allah taala hapus semua dosa dan kesalahan mereka dan semoga Allah taala masukkan mereka semua ke dalam surganya. Kita mohon kepada Allah taala dan juga diri kita. Semoga Allah taala jaga kesehatan kita, dan pun kalau suatu saat Allah takdirkan wafat semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah sehingga diterima amalan kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah taala maha melihat terhadap segala yang kalian lakukan. Maha melihat. Apa korelasinya dengan kalimat-kalimat sebelumnya? Bahwasanya bisikan-bisikan orang munafik terhadap orang-orang kafir atau bisikan orang-orang kafir dan orang munafik terhadap orang-orang beriman untuk mengganggu mereka dan mengganggu akidah mereka. Allah Maha mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan. Tapi kalimat ini memang umum. Apapun yang kita lakukan jemaah sekalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah taala pemaafan dan ampunan. Karena apa yang kita lakukan dari maksiat Allah lihat. Allah lihat. Dan dan kemudian setelah Allah yang Maha melihat ada malaikat pencatat amal. Dan setelah malaikat pencatat amal ada jin-jin yang kita tidak lihat tapi mereka bisa melihat kita sedang bermaksiat malu kita. Sebenarnya di kesendirian itu adalah keramaian loh sebenarnya. Pertama ada Allah yang maha melihat. Kemudian ada malaikat pencatat amal. Ya belum lagi malaikat-malaikat lain yang kita tidak tahu. Kemudian ada jin-jin entah jin muslim, entah jin kafir, minimal jin korin. Jadi sebenarnya kita tuh di kesendirian kita ada keramaian yang tidak kita lihat begitu jemaah sekalian kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la magfirah min Allah wa rahmah khairum mimma yajmaun nah ini perhatikan jemaah sekalian jika pun kalian dibunuh di jalan Allah ya ini sebenarnya maksudnya di medan perang ya ya dibunuh di jalan Allah Aumutum atau kalian mati, tapi tapi di jalan kebaikan gitu. Ya, semu, semoga insya Allah juga masuk ke dalam wafat dalam keadaan mencari nafkah karena menunaikan kewajiban. Wafat dalam keadaan beribadah, wafat dalam keadaan menuju masjid misalnya untuk sholat berjamaah atau hal-hal lain yang memang itu ada syariatnya. Kalian dibunuh di medan perang fisabilillah ataupun kalian mati dalam kondisi apapun tapi dalam kebaikan la maghfiratu minallah maka ketahuilah pengampunan dari Allah dan warahmah dan rahmat dari Allah. Pengampunan dan rahmat itu yang kita cari jemaah sekalian. Pengampunan dari Allah dan rahmat dari Allah khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan apa kira-kira? Yang mereka kumpulkan adalah kayu bakar duniawi, harta duniawi lebih baik pengampunan Allah. Wallahi lebih baik pengampunan Allah jemaah sekalian. Dan rahmat Allah jauh lebih baik untuk akhirat kita. Kenapa? Karena segala yang kita tumpuk di dunia ini jemaah sekalian, imma dia akan menjadi warisan pasti itu kalau kalau kita tinggalkan atau imma dia akan menjadi penambah beban akhirat kita. Tinggal pilih dan dua-duanya tersebut kelas tidak ada manfaatnya. Pertama, imma dia menjadi warisan. Maka kita Nabi saw dalam sebuah hadis diriwayatkan Al Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad. Kalian, wahai kaum kaum mukmin atau manusia, lebih menyukai harta yang dimiliki ahli waris kalian dibandingkan harta yang kalian miliki. Ini teka-teki ya. Maka para sahabat pun bertanya kan di kalimatnya, kalian lebih menyukai harta wa ahli waris kalian yaitu harta anak kalian harta istri kalian dibandingkan dengan harta kalian loh kok bisa ya maka dengan singkat Nabi SAW menjabarkan harta yang kalian pegang sekarang itu adalah harta warisan kalian warisan untuk ahli waris kalian benar gak pak benar harta yang ada di sampean sekarang coba rekening bank sampean berapa saldonya berapa puluh juta atau ratusan juta itu adalah yang akan sampai wariskan setelah wafat kalau kalau misalnya nanti wafat dalam keadaan punya uang segitu itu lebih kalian suka dibandingkan dengan harta milik kalian lah terus yang milik saya apa miliknya apa yang kalian miliki adalah apa yang kalian kerahkan sedekahkan itu yang kalian miliki Artinya, Pak Rasulullah SAW meninjau ini bukan dari fikih dalam masalah duniawi, tapi yang Rasulullah SAW tinjau ini dalam fikih ukhrawi. Bahwasanya apa yang kita miliki di akhirat adalah apa yang kita berikan, bukan yang kita tetapkan. Nah, sekarang kita lihat, yang kita berikan dengan yang kita tetapkan lebih banyak mana? Saya bukan meminta atau memerintah atau menyuruh untuk sedekah sampai habis. Bukan, bukan, bukan itu maksudnya. Tapi pikirkanlah bahwasanya sedekah ada ampunan di balik itu. Sedekah ada keberkahan, ada rahmat Allah di balik itu. Maka kita butuh hal tersebut dibandingkan dengan apa yang kita tumpuk selama ini. Ayat ini menjelaskan kalian dibunuh pun di sabilillah, kalian mati fi sabilillah. Ketahuilah, pengampunan dari Allah rahmat dari Allah itu lebih baik daripada yang mereka tumpuk-tumpuk. Ya, -tumpuk. ya kita enggak enggak melarang orang jadi kaya, bagus alhamdulillah. Dengan kekayaan kita bisa memfasilitasi banyak pihak yang membutuhkan, alhamdulillah. Dengan kekayaan kita bisa berjihad dengan harta, alhamdulillah. Tapi apakah benar kita begitu? Nah, ini pertanyaan lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sayangnya kita kerap kali lebih suka dengan apa yang kurang baik dibandingkan dengan yang lebih baik. Kita lebih berpihak kepada yang fana dibandingkan yang baka. Ketahuilah jemaah sekalian, harta yang kita simpan itu yang fana. Harta yang kita kerahkan secara ikhlas kepada pihak lain, sedekah itu yang insya Allah fana. Fana di mananya? Fana di pahalanya. Fana di ridho Allah Ta'ala. Itu menjadi modal investasi kita yang Allah tumbuhkan kemudian dan labaknya kita keruk nanti di akhirat, jemaah. Kalau Allah, Allah terima amalan kita, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa la tum la tuhsyarun." Dan jika pun kalian mati atau dibunuh, kalian akan kembali kepada Allah, akan dikumpulkan menuju Allah Taala. Artinya apa jemaah sekalian? Berbeda pandangan dengan orang-orang kafir atau orang munafik. Pandangan ahli dunia mereka mentok di dunia selalu. Sudah selesai. Pandangan mukminun mereka enggak mentok di dunia. Pandangan mereka futuristik menuju ke depan yaitu akhirat. Kalau misal kita mati dengan dibunuh ke dengan mati gimana ke caranya? Toh nanti ujung ujungnya kita akan kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita persiapkan bukan justru lebih gimana gimana mati apa enggak mati enggak apa enggak mati apa enggak itu Allah urusan Allah Taala. Mata taksi. Begoda, mata Tidak ada jiwa yang mengetahui besok akan dapat apa jiwa itu. Tidak tahu kita, kita nggak tahu besok bisa jadi dapat uang 50 juta. Tidak tahu atau nggak dapat apa-apa, kita nggak tahu. Dan tidak ada jiwa yang tahu di bagian bumi mana dia akan wafat. Tidak tahu Allah, tidak tahu. Diprediksikan pun belum tentu terjadi. Terserah Allah itu, mah. Tapi yang sekarang kita pikir kenapa? Berbekallah. Agar kita selamat di akhirat. Dari jilatan api neraka dan juga keluarga kita. Nah, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Diperhitungkan nanti amal-amal kita. Itu yang harus orang beriman. Harus lebih membekali itu. Di masa pandemi jemaah sekalian. Ya, mungkin Alhamdulillah. Mungkin kita ikhtiar dengan... Mentaati peraturan daerah atau peraturan nasional untuk terutama masjid e, jami' masjid besar ya sekitar semeter atau seberapa ya jarak ya antara soft salat ya antara antara jemaah salat kemudian memakai masker itu di antara ikhtiar apakah Anda bisa memastikan bahwa dengan ikhtiar Anda ini Anda selamat dari Covid Allah yang tahu itu ya kita berharap selamat jangan enggak saat bisa saya di saya mati saat. jangan ngomong gitu juga ya nanti beneran jangan itu di tangan Allah Ta'ala. Keputusan ini Allah. Tapi jemaah sekalian cukup sampai situ aja. Jangan ketakutannya itu keterlaluan. Yang lebih ditakutkan itu bukan matinya kita loh sebenarnya. Apa dibalik matinya itu? Karena bisa jadi matinya kita ringan, azabnya yang pedih. Nauzubillah, Bisa jadi orang matinya sulit. Tapi dengan sulitnya kematian dihapuskan dosa-dosanya. Sehingga Allah Ta'ala ringankan dia di barzakhnya. Itu yang kita harus lebih sekarang fokuskan amal soleh. Amal soleh. Mati sekarang atau mati besok atau mati karena corona atau yang lainnya. Sebenarnya amal soleh yang harus kita tanamkan sekarang jemaah sekalian. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala. Mempersiapkan dan berbekal. Watazawadu fa inna taqwa. Berbekal dengan ketakwaan sebaik-baik perbekalan untuk akhirat nanti. Karena rehilah kita ke akhirat nanti rihlah yang jauh lebih panjang dibandingkan segala rihlah apapun di dunia ini. Seseorang ketika dia travel around the world, ya, satu bumi misalnya dia, dia jelajahi, wallahi jemaah sekalian. nggak ada apa-apanya, letihnya dibandingkan dengan rihlah ukhrawi kalau dia nggak punya amalan. Letih sekali, Masya Allah. Saking letihnya sebagian dari orang tenggelam dengan keringat maksiat mereka sendiri. Itu yang harus betul-betul kita perhatikan jemaah sekalian. Anda kita mati karena apapun itu, toh kita ujungnya kembali ke Allah. Apakah kita mati dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan taat? Nah, itu dia. Itu yang mengerikan jemaah sekalian. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, "Fabima rahmatin min Allah lintalahum." Dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum. Engkau wahai Nabi Muhammad, engkau bersikap lembut kepada mereka, ya. Mereka ini siapa? Objek dakwah, baik dari kalangan sahabat maupun orang yang ingin didakwahi agar masuk Islam, Lintalahum. Dan basic dari dakwah, basic sikap dari dakwah itu lain atau lin, lin itu lembut. Lembut itu nggak nggak mesti lembek ya, lembut dengan lembek beda pak. Ada lembut tegas, itu perlu jemaah sekalian. Adapun kalau lembek itu fleksibel, ya. Kalau di sini ngomongnya haram, kalau di sini uh, boleh halal. Ini lembek bukan lembut, ya. Di sini tegas, wah. Wow. Di sini lembek dan kemudian bilang halal. Ini bukan bukan masalah lembut lembek ini, ini masalah batil jeninya, nggak bener. Tapi dia lembut walaupun tegas, ya. Kalau bahasa kita lemah lembut gitu. Sebenarnya nggak perlu lemah tapi kuat bagusnya tapi tegas dia ya. katakan a a hukumnya a kalah hukumnya a nggak nggak mencelah mencelah membuat orang bingung ini yang benar yang mana saat itu dikembalikan kepada sampean lah kok kembali kepada saya saya orang awam um, nggak ngerti apa apa gitu katanya tegaskan saat oke okay, tegaskan ini haram hukumnya pak wah kok haram saat ya begini dalilnya pak begini fikihnya pak wah tapi kan gini udah pokoknya saya bilang yang ini haram kelas selesai iya Iya, dan lintalahum ini lin yaitu rifq lembut dalam artian mengayomi dan merangkul karena kadang-kadang kita berdakwah itu kadang-kadang ya cuman pengen ada musuh aja cuman pengen tampil beda aja cuman pengen ada perseteruan cuman pengen dilihat kalau saya bertentangan sama dia gitu enggak enggak begitu Ya dakwah itu kita-kita pengin semua orang yang kita dakwahi semoga Allah berhidayah. Kalaupun tidak ya mungkin pada waktunya nanti. Kalaupun ternyata Allah taala tidak berhidayah sama sekali, ya khalas itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fazzu min hawlik. Kalau misalnya engkau wahai Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam, fazz fazz itu khashin. Khashin itu kasar. jadi khasin itu permukaan kayak misalnya amplas atau semisal itu kasar dia. Ya, mungkin dia nggak tajam-tajam gini, lebih-lebih kalau tajam-tajam ya serem ya. Tapi dia kasar gitu, nggak lembut, nggak smooth gitu. Kalau misalnya kalian kasar, baik kasar di sini mungkin maksudnya bisa tajam mungkin, atau kasar di sini kalimatnya tidak sopan, binatang-binatang disebut dalam mencaci misalnya. Maka kalau misalnya seperti ini, fadzon khashin itu kasar kemudian ditambah dengan sifat ghalizul qalbi ghaliz itu tebel, kental, pekat bukan kuat tapi ghaliz ghirzah ya pekat gitu loh, tebel. Kalbunya pekat, tebel ya. Udah kasar, kalbunya kayak keras gitu ya. Maka apa yang terjadi kalau dakwah seperti itu lan min Maka mereka akan infaddu. Infaddu itu seperti Pak, kalau misalnya sampai ada ember. Ember, ada keran. Ya, ngocornya gede banget. Naik terus volume airnya sampai kemudian infaddu. Nah, ini namanya infaddu. Apa namanya? Tumpah rumah dan semisal itu namanya infaddu. Kalau misalnya Kak, sampean keras hati dan kasar lisan maka mereka akan bersikap seperti air yang keluar dari ember disebabkan penuhnya terlalu penuhnya air tersebut di ember tersebut itu yang terjadi artinya lah arti lainnya mereka akan berlari tafarroku bercerai berai jemaah ya sekalian maka kata Allah subhanahu wa ta'ala perintah Allah kepada Nabi SAW dalam metode lagi berdakwah dan merangkul orang fa'fu maka maafkanlah mereka lahum dan mintakan ampun kepada Allah untuk mereka wasyawirhum fil amr dan ajak mereka musyawarah dalam keputusan perkara di sini ada tiga hal jemaah sekalian yang tidak semua objek dakwah kita perlakukan seperti ini enggak oke okay, objek dakwah yang mungkin kufur kepada Allah dia berkata kasar atau di rumahnya ada anjing yang menggonggong dan mengganggu kita Sabar, sabar terhadap gangguan tetangga yang seperti itu. Kadang-kadang yang punya anjing itu malam-malam gonggongnya keras banget. Baru ngeliat kucing gonggongnya keras banget. Kita terbangun, anak kita yang masih bayi kemudian terbangun ini zalim. Ini jelas zalim. Ya termasuk juga yang menyetel musik keras-keras. Termasuk zalim terhadap tetangga itu. Tapi ketika ada yang seperti itu pada kita sabar, sabar di sini boleh kita nasihati orang tersebut ya sabar sih Jangan kita tambah dia nyetel dangdut kita nyetel metal ya sama aja itu balas dengan keburukan nggak sabar di sini nasihati kalau dia nggak mau ya kelas serahkan kepada Allah Taala atau kita mungkin melapor ke RT atau bagaimana ya begitu boleh nah di sini dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim kalau tidak salah hadis Anas bin Malik ada tiga orang yang kalau mereka melakukan hal tersebut seperti ini maka Allah akan memberikan cintanya kepada mereka. Di antaranya seseorang dia punya tetangga yang mencacinya dan menjelek-jelekannya, mengganggunya, kemudian dia bersabar dan meminta pahala dari Allah taala dengan kesabarannya itu. Maka Allah berikan pencinta, kecintaan Allah taala terhadapnya. Nah, di sini jemaah sekalian, kalau misalnya kita kemudian dakwahi dengan keras tetangga tersebut walaupun orang salah besar kita lempari rumahnya dengan batu atau kita caci dengan nama binatang dan seterusnya nggak bakal dia kemudian rujuk dari kesalahan menuju kebenaran nggak bakal ya maka maafkan di situ tapi kita nasihati baik kalau dia orang kafir nggak boleh kita istighfar untuk dia tapi kalau dia orang beriman dan dia zalim dan dia bersalah kita istighfarin mereka ya Allah ampuni ya orang ini ya Allah itu kalau misalnya sampean kuat ya Kadang-kadang nggak -kadang bisa loh. Ini zalim banget. Nggak mau saya nggak mau doain ampunan buat dia. Biar Allah balas itu boleh aja. Kalau saya nanti zalimin boleh kayak gitu boleh. Tapi tapi doanya yang setara ya dengan kezaliman dia. Jangan dia cuman apa ngegeber motor gede ya di hari libur pagi-pagi, uh, keras banget Banggu hati kita langsung panas gitu kan. Doainnya berlebihan. Apa doainya? Ya Allah putuskanlah kakinya pas dia lagi jalan nanti. Ya ini keterlaluan ini. Ya Allah butakanlah matanya ini keterlaluan. Enggak sepantar dengan kezaliman kenal pot dia. Sebaiknya bilang, ya Allah berikan balasan buat dia. Berikan pelajaran buat dia. Ini lebih baik. Diglobalkan aja doanya. Atau kalau mau lebih bagus lagi. Wastafirlahum. Ampun, mintakan ampun kepada mereka. Masya Allah. Hati yang lapang. Yang ketiga wasyawirhum fil amr dan ajak mereka musyawarah dalam suatu perkara. Ada dua. Kalau perkara agama, maka yang diajak musyawarah jangan orang sembarangan. Melainkan ahli agama dan memiliki ilmu. Kalau misalnya masalah dunia, baru masalah dunia murni dunia semata, maka kalau dia punya kompetensi untuk diajak berdiskusi, ajak. Iya. Contoh masalah portal Contoh juga masalah polisi tidur. Biasa di komplek-komplek tuh. Ya. Sebagian bapak ya, sebagian orang, sebagian warga komplek kadang-kadang dengan egoisnya bikin portal sendiri. Bikin polisi tidur semaunya dia dengan ukuran yang bikin mangkel orang gitu kan. Tinggi gitu. Sampai kadang-kadang mobil kena tuh bagian mesin bawahnya. Kadang-kadang begitu dan nggak ngajak musyawarah warga lain bikin sendiri aja gitu padahal jalanan milik swadaya masyarakat sama-sama maka nggak boleh seperti ini harus musyawarah ini perkara dunia memang tapi perkara dunia yang mengakibatkan apa bisa mengakibatkan kericuhan antar warga maka musyawarah kepada orang-orang yang mungkin berkompeten untuk diajak musyawarah seperti Pak RT-nya kemudian warga-warga yang sudah akil balik dan punya kompetensi untuk berbicara begitu jemaah sekalian karena musyawarah ini akan menghadirkan rasa kebersamaan gitu loh, ya kecuali kalau misalnya beliau-beliau ini adalah pemilik otoritas, maka nggak perlu harus musyawarah pada setiap pihak nggak perlu. Contoh misalnya para DKM misalnya punya otoritas di masjid, ya musyawarahnya antar DKM, ya nggak nggak harus semua orang kemudian dikumpulkan ya nanti semua punya suara repot jadinya. Ya, tergantung bagaimana DKM-nya bermaslahatnya seperti ini. dan harus bertakwa dengan ketentuannya gitu loh dan seterusnya jemaah sekalian kemudian kata Rob kita azza wa jalla azamta ini kalimat yang masya Allah faida azamta kalau misalnya engkau sudah berazam maka tawakallah kepada Allah ayo azam sampaian apa sekarang jemaah sekalian azam kita apa sekarang apa yang kita inginkan dari azam kita gitu loh Apakah kita ingin menjadi kaya misalnya? Apakah kita ingin anak kita itu supaya jadi saleh? Itu azam. Yang belum menikah, kita ingin menikah, itu azam. Ingin keinginan kuat. Kalau memang sudah keinginan kuat dan itu berdasarkan apa sebelumnya musyawarah terhadap pihak-pihak yang memang lebih baik pendapatnya dari kita, kita ikuti pendapat yang terbaik, udah berazam, tinggal kita serahkan kemudian berikan report kepada Allah, ya Allah saya berazam seperti ini, istikharah. Makanya kata dalam asar kata di sini ada yang mengatakan ini kata Rasulullah SAW. Ya, wama nadima manistakor. Tidak akan menyesal orang yang beristiqoroh. Orang yang beristiqoroh minta bagaimana pandangan Allah Taala terhadap perkaranya minta sama Allah, enggak bakal nyesel dia dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu. Inna Allah yuhibbul mutawakilin. sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan terakhir kata Rabb kita azza wa jalla, ia menصرkumullah fala Kalau misalnya Allah taala menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. <tuh> Kalau direfleksikan di masa pandemi ini jemaah sekalian, Kalau Allah sudah melindungi sampean dari COVID, mau dibersinin sama pasien COVID sekalipun di depan muka, kalau Allah jaga, enggak bakal tertular. Ya, wa Dan kalau Allah menelantarkan kalian, coba siapa lagi yang bakal menolong? Kalau direfleksikan di masa pandemi, Sampean udah pakai masker, bahkan pakai face shield, diem di rumah, enggak kemana-mana, kalau Allah telantarkan keselamatan, kesehatan, sampean, tetap aja bisa mati. Dan betapa banyaknya orang yang berlari dari kematian di jalanan, ternyata dia matinya di atas kasur. Artinya ini urusan mati hidup, itu urusan Allah Ta'ala. Kita tinggal berikhtiar dan tawakal. Dan jangan merasa pasti dengan keamanan ini semua, Anda selamat dari kematian, jangan merasa pasti. Kematian banyak jalurnya dan ada pengintainya sampai detik ini jemaah sekalian. Maka kalau nggak ada yang melindungi, kalau Allah tidak melindungi, tidak ada lagi yang bisa melindungi. Tapi kalau Allah melindungi, mau seluruh jin dan manusia menelantarkan atau memberi motor pada sampean, nggak bisa terjadi. nggak bakal kena apa-apa insya Allah. Artinya apa jemaah Isyaratnya adalah kita ikhtiar tawakalnya sama Allah. Bukan tawakal sama peraturan, tawakal sama PSBB, itu semua ikhtiar. Ya, ikhtiar itu semua. Keputusannya di Allah. Bukan di gubernur, bukan di DKI masjid, bukan di soft-soft, enggak enggak keputusan di Allah jemaah sekalian. Maka doanya minta sama Allah. Minta keselamatan sama Allah. Dan kalaupun Allah takdirkan kita sakit dan kemudian akan wafat, segera minta sama Allah, jadikan ini husnul khotimah ya Allah. Ampuni dosa saya. Lunaskan hutang-hutang saya kalau misalnya ada. Itu yang harus menjadi akidah kita jemaah sekalian. Jangan jangan kemudian kita lemah dengan orang yang bertawakal dengan protokol kesehatan semata dan tidak menganggap Allah Ta'ala sebagai penjaminnya orang lemah ini. Namun Allah masih memberi kesempatan pada orang-orang yang tidak bertawakal kepadanya untuk bertaubat makanya masih hidup sampai sekarang. Allah kasih kesempatan itu untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka jemaah sekalian mumpung hayat masih di kandung badan maka kembalikan perkara kepada Allah. Ya, saya nggak tahu apakah di sini udah ada yang kena atau tidak saya belum tahu berita atau gimana untuk daerah sini daerah Kalibata City tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjamin dan menjaga kesehatan kita dengan segala upaya dan ikhtiar kita dan Allah menjadikan keluarga kita selamat sehat dan panjangkan umur kita dan keluarga kita dalam ketaatan dan keberkahan darinya terakhir kemudian kata Rabb kita azza wa jalla wa 'ala allahi mu'minun dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Gitu. Ini ayat-ayat ini jemaah sekalian sampai catatlah di hati sampean. Ali Imran 156 sampai 160. Sebenarnya banyak ayat tentang tawakal, tapi kok alhamdulillah ya bukan kebetulan. Memang qadarullah, takdir Allah. Kita bahas ayat-ayat ini yang pas dengan masa yang saya nggak tahu apakah besok jadi transi, jadi PSBB atau gimana. Tawakal. Ayat-ayat tawakal ini yang sekarang ini sangat penting Untuk kita pelajari dan dalami lagi Baca di handphone sampean Baca di internet Tafsiran-tafsiran tentang masalah-masalah tawakal ini Cuma sekalian Ya, Siapapun yang sekarang ada kekhawatiran Kematian, baca ayat-ayat ini Cuma sekalian, lebih tenang nanti kolbunya Enggak liar kolbunya Dia kemanapun pergi, enggak takut apa-apa Tenang aja dia pergi Bismillah Ya tapi dia juga ikhtiar dengan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah teruslah berharap kepada Allah sambil takutnya itu ke Allah. Takutnya itu ke nanti hisapnya bagaimana. Adapun kematian sudah Allah takdirkan, sudah Allah atur kematian itu. Apa di balik kematian itu yang harus kita khawatirkan? Ya, semoga Allah taala memberkahi apa yang saya tuturkan dari manfaat dan kajian ini dan semoga Allah taala menjadikan kalbu kita hidup sehingga kita mengikuti apa yang baik dari pendengaran kita Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan apa yang salah dari risan saya Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita di dunia dan juga di akhirat Dan juga keluarga kita di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita Istri-istri kita Nenek moyang kita Anak-anak kita Cucu-cucu kita Keturunan kita yang salih dan salihah Di akhirat nanti dalam keadaan yang berbahagia Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zawajihim wa dzurriyyatuhum itu jannatu 'adn yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh serta nenek moyang mereka istri-istri mereka dan dzurriyah yaitu zuriat of spring anak cucu mereka yang mereka saleh mukminun beramal saleh dalam keadaan baik dan itu yang kita harapkan jemaah sekalian bahkan semoga kita bisa bertemu dengan izin Allah taala di akhirat nanti dalam keadaan tercabut ghil di kalbu kita, tercabut hasad kebencian di kalbu kita. Jika pun jemaah sekalian misal di Kalibata City, ada di antara jemaah yang tidak suka dengan jemaah lainnya karena perbedaan fikih, bahkan perbedaan sedikit dari masalah akidah atau antar jemaah dengan DKM karena peraturannya atau sebagian DKM dengan jemaah, itu siapapun dia antara kaum muslimin. Saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mencabut hal-hal seperti itu dari kolbu-kolbu kita di dunia lebih-lebih di akhirat agar terjalin kebersamaan. Kita sudah tidak butuh lagi perseteruan di masa-masa seperti ini, jemaah sekalian. Yang kita butuhkan adalah persiapan untuk hari akhir. Sama-sama kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته